Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam keramat terbilang yang berusaha pada sambut tabir eksekutifnya keramat, guru-guru serta murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di dalam majlis pelancaran Bulan Dakwah dan juga pelancaran Guru Penyayang bagi sesi 2021 SK Tanjung Keramat. Okey, murid-murid yang dikasih sekalian serta semua warga SKTK. Ya, terlebih dahulu cikgu ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada unit bimbingan kaunseling dan juga unit pendidikan agama Islam SK Tanjung Keramat yang telah berjaya merancang. Okey, berjaya merancang aktiviti yang akan kita pelaksanakan tidak lama lagi, terutama bagi program Bulan Dakwah ya. Okey, bagi Bulan Dakwah di peringkat SK Tanjung Keramat, walaupun kita dalam situasi pandemik COVID-19 mematuhi SOP yang ada di sekolah. Okay, cikgu doakan agar kita sentiasa dilindungi, sentiasa sihat dan sentiasa bebas daripada COVID-19. Okay, untuk makluman semua, untuk tahun ini kita mungkin akan ada kelainan. Kelainan adalah satu norma baru di peringkat sekolah. Bukan sahaja kita, okay, bukan sahaja semua orang SKTK, tetapi untuk semua okay, penduduk satu dunia yang menerimanya kerana ia adalah isu global. Okay, jadi di dalam norma baru ini, pihak sekolah telah cuba pendekatan yang baru di mana kebanyakan program kita akan laksanakan secara online. Okay, termasuk kepada majlis perasmian di sekolah kerana kita ingin mematuhi SOP, kerana ingin memastikan okay, murid-murid kurang berisiko untuk terjejas dengan COVID-19. Jadi cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada jawatankuasa yang telah dilantik, jawatankuasa kerja yang telah mencuba setiap upaya dengan memastikan program berjalan lancar, telah merancang dan juga kepada murid-murid cikgu menyeru setiap apa saja program yang dianjurkan oleh peringkat sekolah, tolong pastikan anda semua memberi satu komitmen yang sangat baik, memberi satu komitmen penuh supaya warga SKTK akan sentiasa bersemangat untuk cuba transform diri mereka. Cubalah anak-anak kita SKTK ini cabar diri sendiri, cuba transform untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan untuk amalan guru penyayang, cikgu rasa kita perlu mengutamakan amalan budaya penyayang antara satu sama lain, walaupun antara murid dengan murid ataupun antara guru dengan murid serta semua warga sekolah. Kerana tak rugi sebenarnya kalau kita sentiasa saling menyayangi antara satu sama lain, yang mana budaya ini boleh memupuk amalan positif di dalam diri kita. Dan bukan sahaja budaya sehat ini boleh kita amalkan di sekolah, tapi kita doakan supaya amalan budaya penyayang ini dapat dipraktikkan di rumah juga. Okey. Jadi cikgu ucapkan tahniah dan syabas. Cikgu doakan yang terbaik kepada semua warga sekolah. Dan kita doakan sama-sama supaya suasana harmoni dapat diwujudkan antara guru dan murid dengan segala keperluan semasa yang ada, supaya tidak ada lagi rasa kekurangan, supaya ada rasa setiap murid kita ataupun semua warga SKTK rasa dihargai dan diterima dengan dalam semua situasi. Okay, dan cikgu harapkan yang terbaik. Semoga anak-anak terus sukses. Semoga anak-anak terus mencari antara orang yang terbilang, bukan sahaja di SKTK tetapi di peringkat di luar sekali. Okay, jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, cikgu melancarkan program Bulan Dakwah dan juga program amalan guru penyayang peringkat SK Tanjung Keramat bagi tahun 2021 dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.